Ayo, ayo. Videoin. Oke. Okay. Pasti viral. Karena kan viral, polisi ya? Ganteng. Oke. Okay. Jangan dorong. Ada yang dorong. Kan kalau tiba-tiba ada yang dorong, jangan dorong, Pak. Ya Allah, saya sampai mau jatuh deh. Ulang, gak enak. Ulang. Biar gue dorongnya beneran. Orang gue di situ. Ya jangan usil dong, jadi malu kan saya sama polisi. Ayo. Jangan dorong. Iya, mau pergi, jangan gara-gara. Goyang. Iya, maaf. Gue sih gak masalah gituan. Iya. Masalah pala elunya, besok mau pergi. Yuk. Jangan dorong, pengen ikutan. Ayo. Ayo. Sebagai polisi kita harus selalu sigap, siap, cepat, dan tepat dalam bertugas. Bagus, terus. Tangan lo, jangan masuk. Ya ngapain emang kan ini kan ceritanya kan ada tanda cinta gitu loh. Pe, sirik banget sih, entah-entah pacarnya lagi umroh. Eh, pacar gua bukannya umroh, ngapain? Dagang parfum. Ayo, terus. Dan dalam bertugas, seorang polisi harus selalu berani dalam membela keadilan. Apapun resiko yang dihadapinya. Lu videoin yang bergaya dia, ngapa lu yang begini-begini? Salah mulu, ini apa sih emang yang melihat orang cakep kagak boleh bergaya pisan? Ya gak seganjen kayak gitu. Ya udah. Sini gue ngambil. Oh, jangan ganjen ya. Apaan sih? Awas, jangan ganjen. Mulai. Satu. Sebagai seorang polisi, kita harus selalu siap membela keadilan. Apapun resiko. Kan gue bilang, kalau ngeliat dia otomatis rambut kita begini. Ya tapi kan gue gak apa gitu-gitu banget. Udah biasa aja, ambil yang benar. Ini bagus nih, Pak, ini pasti viral nih kalau polisi kayak begini. Kalau Bapak kan gak pernah viral-viral. Viral ya, kalau misalnya saya bikin video ini. Iya, kalau Bapak mah pasti viral, kalau cakep-cakep mah viral dah. Tapi saya gak mau jadi cowok cakep. Kenapa emang? Pengennya jadi cowok kamu aja. Salah. Ya, Ayu beda sama Uya ya. Beda lu. Eh, lu pada ngapain sih berdua? Udah pada beres kerjaan? Udah. Konten mulu, konten lu buat apaan sih? Ya ini kan bagus, Pak. Buat kantor polisi kita juga, buat kemajuan kantor polisi kita juga. Kebetulan kan Pak Frans kan juga keren. Gua ngingetin lu berdua, udah pada kerja belum? Lu kan juga anak baru 2 minggu. Jangan diomelin dong anak baru. Omelin saya aja gak apa-apa. Gak gitu caranya. Apaan sih dorong-dorong deh. Kita jangan mau kalah masih janda baru nih. Gila. Gua aja cara gua masih halus. Iya. Ini tuh 2 poin banget. Langsung bener. Temenin gua dong. Bro. Gua lagi disuruh tugas lapangan nih sama komandan. Sekarang bang? Iya sekarang. Besok aja deh bang. Lah kok nawar lu? Lu kan anak baru. Jangan Pak, dia capek tadi abis bikin konten sama saya, suruh yang lain aja. Pak Wendy kan ada. Di siapa gue sih? Capek banget. Loyo. Capek banget, gak bisa. Enggak ditugas nih. Aduh. Katanya ada orang rame banget demo BBM. Oh ya? Tapi gue cek di CCTV ternyata sepi. Kok bisa? Soalnya orang udah beralih kan ke WhatsApp sama Telegram. BBM-nya sepi. Cuman kayak demo BBM. Demo. Kasih tahu ini caranya pakai BBM gini bang. Ya, gitu. Ya, demonya ya, gitu. Lu ngapain? Orang lagi ngobrol. Lu ngapain? Ya orang lagi ngobrol penting. Dia kayak lagi ngeliatin sesuatu. Iya Pak, Pak kebetulan Pak Frans ini tadi udah izin ya kan Pak Frans? Iya bang, saya gak bisa. Lu kemana? Harus pulang jam 3 bang. Kenapa emang? Soalnya... Oh, ada urusan dia Pak. Saudara saya sakit bang. Harus berobat? Kayaknya yang harus berobat lu deh. Kenapa? Kenapa bang? Soalnya gantengnya overdosis. Gila. Gimana menurut kalian serangan janda baru? SJB. Serangan janda baru. Enggak kan lagian dia baru masuk hari ini. Kok main izin-izin aja? Emang boleh sama komandan? Izin ya. Iya bang, saya udah datang dari jam 6 bang.
6 pagi, terus udah izin sama komandan, udah boleh bang. Komandan gila, lu udah datang dari jam 6? Iya bang. Orang properti lo. Gak apa-apa pulang, Gi, gak apa-apa. Iya, kok lo yang ngatur sih? Biarin orang saya yang punya tempat. Ngomong banget. Aku pulang dulu ya. Iya bang. Gak apa. Bang. Oke. Enggak, gue udah lihat. Ya. Lu ya. Lu juga ya. Franz, jangan pernah ke kosan gue lagi.